20 tahun. 20 tahun berakhir, Bapak Ibu bisa mengajukan perpanjangan lagi di Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Kita perpanjang lagi 15 tahun. Habis kita perpanjang lagi, kita kalau udah 15 tahun kita pembaruan. Bisa. Jadi, kenapa diberikan hak berjaga, hak pakai Bapak Ibu, bahwa ini adalah kawasan pelantar. Kebanyakan masih papan, rentan ketika bangunan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin roboh, pindah kembali, pindah rumahnya diangkat, itu bisa memungkinkan. Jadi ketika nanti 20 tahun itu rumahnya masih ada, bangunannya masih dipakai, itu bisa kita perpanjang lagi. Nah, nanti kalau memang rumahnya sudah tidak ada, sudah jadi laut lagi, bangunannya sudah tidak ada, itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Makanya untuk kawasan pelantar itu diberikan sertifikat hak pakai. Jadi pada kesempatan ini kenapa saya sampaikan untuk kawasan pesisir pelantar itu dari tahun-tahun sebelumnya belum bisa disertifikatkan. Jadi ini kebetulan alhamdulillah lewat Bapak Gubernur dengan Bapak Kadir itu kemarin melalui rapat dengan Bapak Wamen, itu Bapak Wamen langsung yang pimpin. Jadi untuk sertifikasi wilayah pesisir ini Bapak Ibu bukan cuma kewenangan dari kita saja, dari BPN,